kita harus tangkap sekarang juga. Ya, sabar komandan. Ini kan kita baru sampai lokasi ini, kalau dari lokasinya kayaknya udah sama. Emang di sini, di warung angkringan ini, orangnya sering nongkrong di sini, komandan. Nah, itu dia. Udah, jangan pakai lama-lama lagi. Kita langsung susurin aja tempat ini. Udah, komandan tenang dulu. Makanya saya ngajak Surya di sini supaya nemenin komandan. Biar itu urusan saya aja. Gak bisa, Dika. Bukan urusan kamu. Saya yang tanggung jawab ini. Iya, komandan. Iya. Tapi komandannya sabar. Allahu Akbar, kami lo. Apa sih? Apa? Sur, di situ. Kenapa? Sa setan. Wah, setan. Gak pakai sa. Sa setan. Masa dibuka pocong isinya. Ya mungkin mau ditunjuk jadi ini misinya. Gak apa-apa. Dia kan guyon-guyon tapi jago silat. Ya. Tenang. Udah, komandan. Biar sini. Ini urusan saya, komandan, iya. Sama Surya tunggu di sini karena menurut informasinya dia suka nongkrong di ujung gang sana. Oh gitu. Biar saya yang menelisik lokasi. Itu dia orangnya tuh. Itu dia. Coba lihat fotonya. Tangkap sekarang juga. Entar dulu. Sabar. Ah, yang kepalanya botak. Iya. Berarti dia ketuanya. Iya, betul. Oke. Sur, pegang. Kenapa? Nyalain. Buat apa ini? Buat apa? Pemanasan. Gak usah pakai korek juga pemanasan, mah. Pemanasan tuh gitu. Iya, gitu. Kalau gini, kepanasan dan pemanasan. Jangan tuh mau berantem. Gak usah bawa ginian. Sabar, komandan. Tenang. Kita lihat dulu nanti gimana Andika di sana. Kalau butuh bantuan, baru kita masuk. Bener, nanti saya kasih. Kasian dia sendiri, ya. Tenang. Stuntman saya jago. Iya. Jadi, nih. Oke. Ikut juga, Mbak. Ikut juga. Boleh, Mbak Dika? Wahid nih. Wahid. Khawatir. Iya. Woi. Mana Lara? Siapa lo? Berantem, Komandan. Iya, berantem. Berantem itu. Hei, malu dilihat tetangga. Gimana ini? Ayo ke sana. Macem-macem lu sama gua, lu gak tahu stuntman gua jago lu. Komandan! Sur! Sini, Sur! Sabar, Komandan. Sabar. Pakai wig lu ya, pakai wig lu! Ini ketuanya nih, Komandan. Ampun. Anak saya mana? Ampun. Anak saya dimana? Anak saya dimana? Saya ampun, saya nyerah. Jangan. Kita mintain keterangan di BAP aja. Di BAP aja. Sabar, Komandan. Jangan geberas. Geberas. Bawa aja kalau begitu. Ayo, silakan, Pak. Ikut dengan kami ke kantor. Anak saya diculik lagi. Jangan itu, Pak Haji. Temennya Sule lu ya? Jadi ini nyulik Lala? Iya. Kenapa Anda tega menculik anak kecil? Kamu jawab, Pi. Boleh tahu nama lengkapnya, Pak, untuk data-data kami, Pak? Gak mau ngomong. Komandan, kita harus ngapain nih? Kita harus pakai kekerasan atau gimana nih? Ini perintah dari komandan. Kita sama-sama diem aja. Gimana? Gak ada kejelasan dong! Cari tahu motifnya. Masa diem aja, Nek? Kita kuat-kuatan diem. Ya gak bisa dong. Emang, ya iya. Saya cuma bicara sama... Siapa namanya Andre? Ini, komandan kami. Kamu saya, Andre? Iya. Udah nyamuk. Tanya saya. Oke. Okay. Oh, cuma beritanya komandan. Oke, okay, kalau begitu saya akan nanya. Apa kabar? Benar, harus lewat komandan. Apa benar nama Anda Hengki Tornando? Nama saya? Iya. Kalau nggak salah ya, Masih keluarga Shogun berarti ya? Itu Tornado. Itu Tornado. Tornado Kristal Shogun SP. Sur! Hah?
Gue boleh nanya, apa? Lu lahir di dealer. Urutannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nama Anda adalah Husein. Benar banget. Aduh, tahu ternyata. Betul, komandan, jangan takut. Benar. Saya tuh paling kaget waktu itu. Kok bisa tahu? Luar biasa pintar komandan ini. Pak, mohon maaf ya, jangan ngagetin ya. Kita, jantung kita dari styrofoam ini. Kaget dong, Pak. Biar kita ya, nggak kaget lagi. Iya. Sur, pintar. Pintar lu, Sur. Jangan ini, Sur. Kenapa? Ada paku nggak 10 pinggir? Acep dong. Kenapa Anda mencoba menculik anak saya? Karena ada bukti di CCTV Anda menuntun Lala. Nih. Siapa Kau. Itu Lala? Siapa Lala itu siapa? Lala. Ini mau ngapain sih ngambil? Nih lihat. Nih. Tuh. Lala itu anak saya, Pak. Ada buktinya, Anda sudah tidak bisa. Ya. Hubungan kamu sama Lala apa? Anak dan bapak. Bapak nih, saya bapak. Nah, anak saya Lala. Paham ya, paham. Gak usah digituin. Ya tuh, bapak mencoba membujuk anak saya lalu tiba-tiba bapak culik. Ya kan? Kamu sayang sama dia? Aku sayang, Pak. Dia itu buah hati. Dia itu buah hati. Maksud Surya biar rileks. Biar rileks. Lagi dihipnotis gitu kali. Ya? Iya, Pak. Bapak coba berpikir. Bapak punya anak, tiba-tiba anak bapak diculik. Perasaan itu yang saya rasakan sekarang. Coba, saya pikir dulu ya. Gak usah, Pak. Gak usah dipikirin lama. Bayangin. Lala ada di tempat yang aman. Bukan masalah di tempat yang aman, Pak. Ini bapaknya, biar bagaimanapun. Dia butuh Lala. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh bapak nyulik-nyulik anak saya? Kok begitu sih? Lo ngomong aja. Kan ya, aku aman. Ya, dari komandan doang. Benar. Soalnya dia nggak punya track record criminal human trafficking. Berarti kan nyulik ini ada orang suruhan. Benar. Apa motifnya? Apa motifnya? Bunga-bunga? Bunga-bunga? Kamu nih mau dagang? Gue mau aja lagi ngikut gue. Mau aja lagi. Coba Pak, jelaskan Pak. Motif Bapak apa menculik anak saya? Mau minta uang tebusan? Saya nggak punya uang, Pak. Sebetulnya saya disuruh. Berarti Anda mempunyai sindikat? Ya... Bisa-bisanya Anda melakukan... Bisa-bisanya Anda melakukan... Emosi saya, Komandan. Emosi gue, Sur. Tolong Pak, jelaskan. Siapa yang menyuruh Bapak untuk menculik anak saya? Ini yang saya berat nih. Emang perlu tahu? Perlu dong, Pak. Kami polisi, Pak. Kami harus menyelidiki siapa yang menyuruh Bapak melakukan... Gak usah begini, Pak. Biasa aja. Itu begini, molos mulu, biasa aja. Gak bisa, Pak. Emang ini, saya harus ngaku? Ya harus dong, Pak. Bapak harus mengaku. Bujangan. Mengaku bujangan. Kepada dia wanita. Ternyata cucunya segua. Cucu saya udah tua. Ini kalau saya melihat data yang kami peroleh, bapak ini ternyata dulu berkarir di dunia hiburan. Hiburan. Sudah dari tahun 1987 sampai sekarang, betul? Ya, kurang lebih begitu. Dan yang menarik, film pertama Anda judulnya Jaringan Terlarang. Salah ini. Salah kan? Salah. Apa? Ya, benar apa? Ketawa. Benar dong. Salah-salahin lah. Jadi saya kaget. Nah ini, Jaringan Terlarang. Berarti karakter itu masih nempel terhadap diri. Nah, benar. Nah, kalau itu nggak benar. Nah, sampai menculik Lala? Nggak. Saya nyulik Lala ini disuruh. Disuruh orang dekat saya. Ya udah, berarti bapak yang nyuruh dong. Oh, ya dekat, paling dekat bapak. Benar. Saya jauh-jauh deh. Orang dekat tuh maksudnya bukan gue duduknya dekat. Siapa orang dekatnya, Pak? Ada hubungannya dengan Pak Andre? Ada sebetulnya. Lah, aneh juga. Cuma saya masih curiga nih, hubungannya apa? Jelas saya ini ayahnya. Bukan sama yang bukan, nyuruh. Sama yang nyuruh. Masa Lala yang nyuruh? Om bilang bapak gue diculik, itu gak mungkin. Yang nyuruhnya.
Apa benar Anda ini dipanggilnya Papa Hengki? Lalu punya istri Mama Hengki? Bukan dong. Jadi gimana? Ya benar, Papa Andre, Mama Andre. Mama Andre ya kan? Iya benar. Papa Hengki, istrinya Mama Hengki dong. Orang yang berbeda. Mau nasi goreng gak? Boleh, pedas sedikit ya. Tuh, pedas sedikit. Benar, mau nasi goreng. Pedas, mau pedas. Agak pedas, jangan terlalu pedas. Oke, oke. Udah habis Pak. Udah habis. Nasi goreng. Ini gak bercanda, ini kita serius ini. Polisi kok bercanda-bercanda sih? Ya kemana? Tolong Pak, jelaskan. Dia yang dari tadi bercanda. Orang ini punya track record pernah masuk ke dalam. Iya. So, kemana? Ternyata Bapak ini mempunyai track record pernah merasakan dinginnya jeruji penjara. Apakah benar itu jadi titik balik hidup Anda? Sehingga Anda kembali menjadi seorang yang itu. Apa? Titik balik. Iya. Anda menjadi lebih baik. Lebih sudah baik. Ya, begitulah kurang lebih. Cunggunya cunggunya udah. Wajah! Kalian ngapain? Hah, syuting? Ini kita lagi interogasi penculik ini, Lala. Ini ternyata yang telah menculik anak saya, Bu. Saya sudah menangkap dia. Memang kalau culik kenapa? Kamu peduli? Peduli kamu? Dia anak saya. Anak yang gak pernah kamu lihat, tengokin, gak pernah kamu liatin. Oke, kamu bertanggung jawab, tapi pernah kamu kok telepon, halo Lala, papa kangen gak? Ibu kok bela dia sih? Ada apa hubungan ibu dengan dia? Kenapa jadi jangan? Apa? Udah biarin, namanya ibu sama anak biarin aja. Lala mana? La 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 la. Mamanya coba kesan aja, Lala rindu. Panggilan siapa tadi ini? Papa Buaya.